Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi sekarang kita mau nanyain kabarnya Teh Devi di yayasan. Karena udah seminggu lebih kita belum tahu kabar Teh Devi setelah kita taruh di yayasan. Karena memang kan kemarin katanya pas baru pertama masuk itu jangan di apa namanya jangan diganggu dulu, jangan tanya-tanya kabar dulu karena biar adaptasi. Sekarang kita coba telepon Bu Hajinya. Kita tanya kabar Teh Devi gimana sekarang keadaannya? Apakah ngamuk-ngamuk atau gimana? Dan kita tanya dulu nih Bu Hajinya, kita telepon. Semoga diangkat ya. Isi tadi udah di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Haji. Punten gimana kabarnya Bu Haji? Iya, gimana kabarnya pada sehat? Sehat alhamdulillah Bu Haji. Bu Haji punten mau amin. Mau nanya itu Bu Haji, kabar Teh Devi gimana Bu Haji? Alhamdulillah. Sehat, semangat. Sehat ya, semangat ya. Baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Amel juga sekarang mah mendingan. Amel sekarang mendingan, alhamdulillah. Lada ini emang ada sakit medisnya, agak demam gitu. Siapa yang demam Bu Haji? Semuanya. Amel lagi sakit. Iya, bergantian gitu. Ibu juga diimbus kemarin, ibu baru sehat ini. Ya Allah, sehat-sehat Bu Haji, jaga kesehatan. Bu Nunung juga kayaknya masih dirawat. Bu Nunung juga ini dirawat. Ya Allah. Baik-baik, kesehatannya dirawat kayaknya sekarang deh. Ya Allah. Ibu beri impus di rumah kemarin. Itu Bu Haji apa jahe-jahean Bu Haji ya, harus banyak kayak gitu kan? Oh gimana? Iya minum jahe-jahean. Buat meningkatkan imun tubuh juga kan? Tapi Bu Haji. Kalau Teh Devi dia ada ngamuk-ngamuk gak setelah kita taruh pas kemarin itu? Gak ada. Oh, ada. Minta pulang nggak? Ada apa-apa minta. Kalau ada apa-apa dia mau apa minta gitu. Oh gitu. Pakai kerudung malah kemarin sampai sangli ibu cara minta apa ya? Minta apa? Siapa kamu teh? Cek yang lupa. Devi ya Allah sampai pangling. Sampai minta kerudung. Gitu, ya Allah. Kan? Soalnya kemarin pas di rumah itu Bu Haji, dia itu setiap pagi pengen keluar terus Bu Haji. Jadi setengah 6 nih atau jam 5 itu pasti keluar, katanya pengen olahraga gitu loh. Tapi di sana gitu enggak Bu Haji? Ya di sini ya bergabung olahraga tiap pagi juga bersama. Oh, berarti keluar ya. Iya. Yeah. Keluar dong, enggak kesel atau kalau enggak keluar. Oh iya benar, kesel dia. Berarti dia tadi pagi yang berlaku saat hujan gede di sini mah pagi-pagi teh. Oh, jadi nggak keluar? Tadi mah nggak keluar, semua juga cowoknya juga nggak. Oh, nggak pada keluar ya? Terus berarti masa adaptasinya Teh Devi udah selesai ya, tinggal ini aja masa pengobatannya aja Bu Haji ya? Iya. Alhamdulillah enggak. Soalnya kan di sini kan banyak temennya, seusianya gitu. Jadi berbincang-bincang, mungkin ngobrol apa gitu. Oh iya sih. Ngobrol sama Amel gak tuh Bu Haji? Enggak tahu. Soalnya kan dia kan satu kamar sama si Amel kan? Gitu. Iya benar. Soalnya kan enggak tahu. Iya benar. Nggak tahu bawa yang masih hari ini gitu. Iya benar. Nggak tahu kalau kita yang bawa kan. Iya, nggak tahu. Jadi kan masing-masing weh. Tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah kalau nggak mek. Tolong jangan katakan itu kalau saya mau pulang tinggal bilang sama Bu Haji aja. Jangan gimana Bu, jangan gitu. Kata siapa? Kata petugas, kata cowok petugas. Jadi kalau mau pulang dia ngobrol. Siapa? Si Amel? Petugas cowok. Oh si Amel. Lagi bisa ngobrol.
petugas cowok ingin pulang, mungkin sama kayak gitu. Udah jangan tinggal bilang aja ke Bu Haji. Bu Haji. Bu Haji. Ya nanti cekeng kalau datang kan ada yang nganterin. Pulang ada yang jemput. Harus ada yang jemput. Benar-benar. Amin minta pulang. Cekeng gak boleh pulang sendiri. Iya. Ya semoga pada sehat lah Bu Haji ya. Semoga pada sehat, Teh Devi juga sehat lah, insya Allah ya. Nanti kalau mungkin mungkin kalau Teh Devi mah, kalau kita kan karena kan Teh Devi itu kan kemarin kan teman-temannya itu kan pada welcome ya Bu Haji sama Teh Devi, teman-teman SMA-nya. Dia kan domisili mereka semuanya di Bandung. Nanti kalau seandainya mau jenguk ke sana, berarti bisa ditemuin nggak Bu Haji Teh Devi-nya kira-kira? Kalau dijenguk gitu, bisa ya. Minta pulang. Oh gitu. Enggak, si Teh Devi Bu Haji bukan Amel. Iya sama. Sama ya. Oh iya sih. Iya, iya sih. Berarti iya, nanti dulu aja ya. Besar banget. Nah, benar. Iya kesamanya ke depannya ya. Ya nanti dilihat itu nak. Progresnya. Situasi. Iya. Perkembangannya dia. Ya dulu sama Teh Devi-nya. Ya udah nanti insya Allah nanti berkabar lah sama Bu Haji lah. Ya, sekarang kan masih baru. Baru-baru. Iya gitu. Berarti nanti lah ya. Bu Haji makasih banyak ya Bu Haji waktunya. Mohon maaf ganggu. Semoga sehat-sehat Bu Haji. Amin ya Allah. Ya udah Bu Haji. Amin amin. Iya iya, semoga pada sehat Bu Haji semuanya pasien-pasien di sana. Ya, amin. Amin amin ya udah. Ya Bu Haji, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Ya sama-sama. Nah kita tadi udah selesai teleponan sama Bu Haji. Kita udah nanyain kabar Teh Devi. Teh Devi alhamdulillah baik-baik aja di sana. Dia nggak ada yang mau kabur atau mau pulang, karena memang saya akuin Teh Devi itu orangnya bertahan, cuman kalau keinginan dia tidak diturutin dia akan rontak, dia akan apa sih namanya, ya marah-marah lah gitu. Karena setahu saya itu pada saat di rumah saya pun dia habis subuh nih sekitar jam 5 atau setengah 6 itu selalu keluar mau olahraga bilangnya gitu. Nah dari situ kita ngikutin dia di belakang kalau di Teh Devi keluar, tapi kalau di sana kan masa adaptasi itu kan pasti kan nggak boleh keluar gitu loh. Jadi ngurung di kamar dia biar adaptasi di situ kan. Tapi sekarang Teh Devi udah bisa keluar dan alhamdulillah gitu udah bareng-bareng udah berbaur sama yang lain-lainnya gitu. Dan sekarang Teh Devi katanya selalu minta hijab sama Bu Hajinya gitu loh. Jadi minta doanya teman-teman semoga Teh Devi betah di sana, sehat-sehat di sana dan tidak ada sakit, tidak ada ya pokoknya hal-hal buruk yang kita tidak inginkan lah di sana gitu. Terus Amel juga lagi sakit di sana, jadi karena cuaca juga dan ya banyak lah cuaca kan, jadi bikin kita kayak gini gitu loh. Sekarang doa yang terbaik buat Teh Devi dan Amel di sana. Jadi kita nggak tahu Teh Devi akan berapa lama di sana, kita lihat progresnya. Apakah sebulan, dua bulan, tiga bulan atau sampai seterusnya. Jadi kita lihat dulu progresnya, bisa cepat, bisa lambat gitu. Yang penting yang terbaik buat Teh Devi. Jadi setelah nanti Teh Devi keluar dari yayasan, kita akan kembalikan lagi keluarganya. Setelah itu nanti keluarganya yang akan mengambil keputusan kedepannya Teh Devi itu mau gimana gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menanyakan Teh Devi kabarnya gimana, Teh Devi gimana keadaannya. Ini saya jawab di sini. Sehat-sehat semua yang nonton dan saya Adi Kuafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.